Masih dari Kabupaten Banyuwangi, kali ini seputar Laka Lantas. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda dua terjadi di Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, seorang pemotor meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan tersebut akibat kendaraan kurang berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Nasib naas menimpa Sumarmi, pengendara Honda Astrea saat melintas di Jalan Raya Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban asal Bangorejo, Banyuwangi itu pun meninggal dunia di lokasi kejadian usai diseruduk oleh sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Hadi Sarwono, 26 tahun, warga desa Barurejo, Siliragung, Banyuwangi. Anggota unit lantas Polsek Gambiran Aibda Didit Cahyono mengatakan, kecelakaan lalu lintas itu melibatkan dua unit kendaraan sepeda motor, antara Honda Astrea kontra sepeda motor Kawasaki KLX. Kronologi kejadian, awalnya pemotor Kawasaki KLX melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan cukup kencang. Bersama dengan itu, korban yang juga mengendarai sepeda motor memotong jalan tepat di simpang 4 dari arah barat ke timur. Lantaran kurang waspada dan jarak terlalu dekat, kecelakaan antara kedua kendaraan itu pun tak terhindarkan. Kedua kendaraan bertabrakan sehingga menyebabkan kedua pengendara jatuh dan terpental ke aspal. Pengendara sepeda motor Honda Astrea mengalami luka lecet pada tangan, hidung, dan mulut mengeluarkan darah. Dari hasil pemeriksaan, korban pun dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX mengalami luka lecet pada punggung, lutut, tangan, dan nyeri pada pergelangan pundak. Polisi pun langsung datang ke lokasi kejadian guna melakukan identifikasi. Sedangkan kedua kendaraan diamankan di pos unit lantas Polsek Kabira. Ya, Mbak, tadi sekitar 15.30 telah terjadi kecelakaan antara SPM Honda Grand dengan SPM KLX yang mengakibatkan luka berat dan mengalami meninggal dunia. Untuk kronologi kejadian, untuk KLX berjalan dari utara ke selatan dan sebaliknya untuk lawannya Honda Grand dari barat ke timur hendak berbalik arah. Untuk keduanya tidak bisa menguasai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan National TV melaporkan.